lagi. Wih, lihat ini guys. Wow, hey, di dalamnya ada ikan nih. Coba kita lihat nih guys, di dalam ini apa ya? Kita lihat dulu nih. Ayo kita lihat dulu nih guys. Wow, semoga saja ini ada isinya nih guys. Kita lihat dulu. Wede, lihat itu guys. Wih, lihat ini guys. Wow, kita dapat dua lagi nih. Widi, lihat itu guys. Ada yang keluar lagi nih. Wow, kita satu, dua, tiga. Widi, guys. Wih, di sini kita melihat ada ikan-ikan besar nih. Wih, ayo kita tangkap nih. Halo guys, balik lagi bersama Keleman Official. Widi, guys, lihat. Wow, di sini ada wadah lagi yang tertutup nih. Kita lihat dulu nih guys, sepertinya di dalam ini ada sesuatu nih. Itu dia bergerak nih. Wow, coba kita intip-intip nih guys. Di dalam ini ada apa nih? Wow, sepertinya ada hewan tuh. Coba kita lihat nih. Di dalam ini ada apa ya? Kita lihat dulu. Lihat itu guys. Wow, di dalamnya ada hewan lagi nih. Lihat itu. Wow, sepertinya kita melihat ada seekor tikus nih. Ayo kita coba tangkap nih. Kita tangkap dulu nih. Lihat ini guys. Wow, lihat ini. Kita dapat seekor hamster. Lihat ini guys. Wow, comel sekali nih. Tahu gak sih teman-teman, hewan ini hewan peliharaan juga nih guys. Wow, kita bisa pelihara di rumah nih. Tapi harus hati-hati ya teman-teman, karena hewan ini pada saat dia terancam dia bisa menggigit kita nih. Wow, jadi hati-hati ya teman-teman. Ya udah, kita biarkan saja, kita masukkan dalam wadah. Mantul, keren sekali nih. Widih, lihat. Masih ada lagi tuh. Ada yang berwarna coklat nih. Kita lihat lagi nih. Sini ki. Lihat ini. Wow, kita dapat lagi nih guys. Wow, kita dapat sepasang nih. Yang tadi itu kita dapat si jantan, ini yang betina nih. Mantul, keren sekali nih. Lihat, kita simpan dalam wadah saja nih guys. Wow, di rumah kita akan buatkan rumah-rumah nih. Lalu kita beri makan biji bunga matahari. Mantul, keren sekali nih. Jadi guys, lihat. Wow, di sini kita melihat ada bola-bola lagi. Widih. Guys, lihat nih. Wow, di sini kita melihat ada sesuatu yang tertutup nih. Lihat itu, dia bergerak nih. Lihat itu. Wow, apa yang bergerak nih? Wow, sepertinya di dalam ini ada sesuatu nih, guys. Wow, coba kita lihat dulu nih. Di dalam ini ada apa ya? Kita lihat dulu. Wede, lihat itu, guys. Wow, hey. Di dalamnya ada sekelompok marmut. Mantul, keren sekali nih. Tahu nggak sih teman-teman, hewan ini kehidupannya itu berkoloni nih. Tahu nggak sih itu ya, berkoloni apa? Wow, dia berkelompok nih guys. Ayo kita ambil satu persatu saja nih. Ayo sini. Lihat ini guys, kita dapat lagi nih. Widih, lihat itu guys, ada anaknya nih. Sini. Lihat ini guys. Wah, dia jinak juga nih. Hewan ini harus kita beri kasih sayang nih teman-teman, soalnya dia makhluk hidup juga nih. Lihat ini guys. Wow, sini ki. Hewan ini ketika merasa terancam dia akan berbunyi seperti suara peluit. Mantul. Ayo teman-teman, kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dan like dulu. Lihat ini guys. Wow, kita sudah simpan dalam wadah lagi. Mantap sekali nih. Mantul. Ayo kita cari lagi nih guys. Widih, guys, lihat. Wow, di sini kita melihat ada bola-bola lagi nih. Dia mau kemana lagi nih guys? Wow, widih, lihat ini. Wow, di sini kita melihat ada sesuatu yang tertutup lagi nih. Ada juga rumah-rumah nih. Coba kita lihat dulu nih. Di dalam ini ada apa ya? Kita lihat dulu nih. Satu, dua, tiga. Lihat itu guys. Wow, hey. Di sini kita melihat banyak ayam warna-warni. Lihat ini guys. Wow, lihat ini. Ayo kita kumpulkan semua nih. Ayam warna-warninya sudah besar nih guys. Wow, lihat itu. Sayapnya sudah putih nih. Lihat ini. Wah, ya udah, biarkan saja nih. Kita bawa pulang saja. Di rumah kita akan buatkan lagi kandang-kandang nih guys. Lihat ini. Kita menuju ke sini dulu ya teman-teman. Di dalam ini ada apa nih? Kita lihat dulu nih. Lihat itu guys. Wow, ada hewan lagi nih. Kita tangkap dulu nih. Ini hewan apa nih? Sini. Wow, lihat ini guys. Wah, kita dapat ayam serama.
ayam hias lagi nih guys. Wow, ayam hias ini asalnya dari negara Malaysia nih. WDD, mantap sekali nih. Kita simpan di wadah saja nih guys. Mantul-mantul, keren sekali nih. Lanjut, kita cari lagi nih guys. Siapa tahu kita dapat lagi nih. Widih, guys, lihat. Wow, di sini kita melihat ada ikan lagi nih. Weh, lihat ini guys. Wow, kita dapat ikan apa nih? Weh, lihat ini guys. Wow, kita dapat ikan koi lagi nih. Widih, lihat ini guys. Wow, sepertinya dia berasal dari lubang ini. Weh, lihat ini guys. Wow, kita dapat dua lagi nih. Widih, lihat ini guys. Ada yang keluar lagi nih. Wow, kita tunggu-tunggu lagi nih guys. Siapa tahu masih ada yang keluar lagi nih. Weh, banyak ikan dalam lubang nih. Widih, lihat ini. Wow, ada lagi nih. Weh, mantap sekali nih. Widih. Weh, kita tunggu-tunggu lagi nih guys. Widih, lihat itu guys. Ada yang keluar lagi nih. Widih, banyak ikan di sini teman-teman. Widih, lihat ini guys. Wow. Sepertinya ikannya banyak sekali dalam sini. Widih, lihat ada yang keluar lagi nih. Widih, mantul. Keren sekali nih. Widih, lihat itu guys. Wow. Ikannya banyak sekali nih. Widih, mantul. Ayo kita ambil satu persatu nih. Widih, kita simpan dalam wadah saja nih guys. Widih, lihat itu guys. Wow. Mantul. Keren sekali nih. Tahu enggak sih teman-teman? Wow. Ikan koi ini asalnya dari negara Jepang nih. Wow. Dan ternyata ikan koi ini mempunyai sejarah nih guys. Wow. Pada zaman dahulu ikan koi ini dijadikan sumber makanan oleh petani Jepang nih. Widih, mantap sekali nih. Widih, lihat ini guys. Ada lagi nih. Widih, lihat itu. Wow. Banyak sekali ikan di sini. Lihat, kita simpan dalam wadah saja dulu nih guys. Sebentar kita akan masukkan dalam akuarium. Wih, lihat itu guys. Widih, cantik sekali ya teman-teman. Mantul. Widih, lihat ini. Dapat lagi. Wede. Lihat itu guys. Wow, mantul. Keren sekali nih. Widih, lihat ini guys. Ada lagi. Wah, masih ada lagi nih guys. Wow. Tahu gak sih teman-teman, ciri khas ikan mas kuki itu, wow, dia mempunyai banyak warna nih guys. Wede, lihat itu guys. Wow. Banyak lagi nih guys. Wede, lihat ini. Kita sudah kumpulkan nih guys. Mantul, keren sekali nih. Ayo kita cari lagi nih guys. Siapa tahu di sekitaran sini kita dapat hewan lagi nih. Ayo kita cari lagi. Widih guys, lihat. Wow, di sini ada wadah nih. Widih guys, sepertinya di dalamnya ada ikan nih. Weh, coba kita angkat saja nih guys. Di dalam ini ada ikan apa saja nih. Ayo kita lihat dulu. Widih, lihat itu guys. Wow, kita dapat banyak ikan nih. Ayo kita tangkap satu persatu. Weh, lihat, kita dapat ikan koi slayer. Weh, dapat lagi nih guys. Wow, dapat ikan komet pancawarna nih. Widih, mantul. Keren sekali nih. Widih, lihat ini guys. Wow, dapat lagi nih. Dapat ikan koi slayer lagi nih. Mantul. Widih, dapat lagi nih guys. Wow, dapat ikan komet lagi. Mantul. Keren sekali nih. Widih, lihat ini guys. Wow, kita dapat ikan mas koki. Weh, tahu gak sih teman-teman, ikan-ikan ini bernapas melalui insang nih guys. Widih, wow, mantap sekali nih. Ciri khas ikan mas koki itu, wow, perutnya buncit, matanya bulat nih. Widih, mantul. Keren sekali nih. Widih guys, lihat, ada lagi nih. Wow, dapat ikan sapu-sapu. Widih, mantul. Keren sekali nih. Tahu gak sih teman-teman, ikan sapu-sapu ini pemakan lumut nih guys. Wow, makanya kalau kita masukkan dalam akuarium, maka akuarium itu bersih sekali nih guys. Widih, mantap sekali nih. Lihat, ada lagi nih. Widih, lihat ini guys. Wow, dapat ikan sapu-sapu lagi nih. Lihat ini guys, kita sudah masukkan dalam wadah nih. Sebentar kita akan masukkan dalam akuarium. Mantul, keren sekali nih. Ayo kita cari lagi nih guys. Siapa tahu di sekitaran sini kita dapat lagi nih. Widih guys, lihat. Wow, lihat ini. Wah, di sini sepertinya kita melihat ada bekicot nih. Widih, lihat ini guys. Wow. Nih, lihat ini. Widih, tahu enggak sih teman-teman, bekicot ini wow, suka sekali makan dengan sampah dari sayur-sayuran nih. Widih, mantap sekali nih. Mantul, keren sekali nih. Ayo kita buka yang ini nih guys. Sepertinya di dalam ini ada sesuatu nih. Ayo kita lihat dulu nih. 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3
3. Widih, guys, lihat. Wow, di dalamnya ada kodok nih. Wih, lihat ini, guys. Wow, kita dapat 2 kodok nih. Wih, lihat ini, guys. Wih, sini. Kodoknya melompat. Wih, lihat ini, guys. Wih, kita dapat 2 nih. Mantul, keren sekali nih. Kodoknya kita masukkan dalam wadah saja nih, guys. Wedede, mantul. Keren sekali nih. Lanjut, kita cari lagi nih, guys. Siapa tahu kita dapat lagi nih. Widih, guys, lihat. Widih. Di sana kita melihat banyak wadah berwarna-warni nih. Lihat itu, guys. Ada seekor burung nih. Wow, ayo kita dekati nih, guys. Widih, lihat itu, guys. Ada yang bergerak tuh. Sebelum kita ambil yang itu, kita menuju ke sini dulu nih, guys. Wow, sepertinya di dalam ini ada sesuatu nih, guys. Guys, kita pecahkan dulu nih. Di dalam ini ada apa nih? Kita lihat dulu nih. Widih, guys, lihat. Wow, di dalamnya ada kaki 1000 nih, guys. Mantap sekali nih. Tahu nggak sih, teman-teman? Wow, ternyata hewan ini beracun nih, guys. Jadi saya menyarankan jangan memegang langsung hewan ini, guys. Karena hewan ini ketika dia merasa terancam atau agresif, dia akan menggigit nih, guys. Wow, tahu gak sih, teman-teman? Wow, tempat tinggal hewan ini di tanah yang lembab nih. Kesukaan makanan hewan ini adalah sampah, seperti sampah sayur-sayuran nih, guys. Wedede, mantap sekali nih. Hewan ini kita lepaskan saja nih, guys. Soalnya hewan ini beracun nih. Kita tidak bisa bawa pulang ke rumah. Wedede, mantul. Keren sekali nih. Lanjut, kita cari lagi nih, guys. Siapa tahu di sini ada sesuatu lagi nih, guys. Ayo kita lihat lagi nih, guys. Di dalam ini ada apa nih? Widih, guys, lihat. Di dalamnya ada seekor kura-kura. Wedede, mantap sekali nih. Tahu gak sih, teman-teman? Wedede, kura-kura ini, dia mempunyai 2 alam nih. Bisa di air, bisa juga di darat nih. Wedede, mantul. Keren sekali nih. Lihat ini, guys. Wow, kura-kura ini ciri khasnya mempunyai cangkang nih. Apabila dia terancam, maka seluruh badannya akan masuk ke dalam cangkang ini. Mantul. Dan kura-kura ini dia tidak bisa berpindah cangkang nih, guys. Wow, soalnya cangkangnya ini bersatu dengan tubuhnya nih. Mantul. Keren sekali nih. Lanjut, kita menuju ke sini lagi nih, guys. Widi. Lihat ini, guys. Wow, hai. Kita tangkap burung merpatinya nih. Burung merpatinya kabur nih, guys. Ya udah, dadah. Mantul. Ayo kita menuju. Lihat ini, guys. Wow, di dalam ini ada apa nih? Kita tangkap dulu nih, guys. Lihat ini, guys. Wow, ada anak itik nih, guys. Anak itiknya gemuk nih, guys. Wow, lihat ini, guys. Di kampung saya ini namanya Surati nih, guys. Mantap sekali nih. Wow, hewan ini hewan peliharaan juga nih, guys. Wow, kita bawa pulang semua nih. Di rumah kita akan buatkan kandang nih. Mantul, keren sekali nih. Lihat ini, guys. Burung merpatinya kembali nih. Ayo sini. Wah, dia mau kabur lagi nih. Lihat, kita ambil saja semua nih. Kita kumpulkan semua. Mantap sekali nih. Lihat itu, guys. Wow, mantul. Keren sekali nih. Guys, coba kita buka yang ini dulu. Wow, di dalam ini ada apa nih? Kita lihat dulu. Buka nih. Di dalam ini ada apa nih? Widih, guys, lihat. Wah, di dalamnya ada seekor kelinci. Sini. Dia mau kabur nih, guys. Lihat ini, guys. Comel sekali nih. Hewan ini hewan jinak juga nih, guys. Wow, kita bisa pelihara di rumah juga nih. Mantap sekali nih. Ya udah, kita simpan di wadah saja. Wedede, mantul. Keren sekali nih. Hai, guys, yang terakhir nih, kita buka yang dulu nih. Widih, lihat itu. Wow, di dalamnya ada seekor kucing nih, guys. Sini, Ki. Lihat ini, guys. Wow, dia jinak sekali nih, guys. Sepertinya dia butuh pertolongan nih. Lihat ini, guys. Ya udah, hewan ini kita bawa pulang saja nih, guys. Soalnya hewan ini masih butuh perawatan nih. Kita bawa pulang saja nih. Di rumah kita akan beri makan nih. Mantul, keren sekali nih. Lanjut, kita cari lagi nih, guys. Siapa tahu kita dapat lagi nih. Widih, guys, lihat. Di sini kita melihat ada ikan lagi nih. Lihat ini, guys. Wow, kita dapat ikan patin nih. Mantul. Tahu nggak sih, teman-teman? Ikan patin ini kita bisa konsumsi juga nih, guys. Mantul sekali nih. Mantap sekali nih. Kita simpan dalam wadah saja nih, guys. Lihat ini, guys. Ini ikan apa nih?
Widih, lihat itu guys. Wow, lihat ini. Widih, wow. Kita dapat ikan gabus nih. Widih, tahu nggak sih teman-teman? Ikan gabus ini, wow. Kita bisa konsumsi nih guys. Wedede, mantap sekali nih. Proteinnya sangat tinggi nih guys. Wedede, mantap sekali nih. Ya udah, ikan gabus ini kita simpan dalam wadah saja nih guys. Sebentar di rumah kita akan menggorengnya nih. Mantul, keren sekali nih. Ayo kita cari lagi nih guys. Siapa tahu kita dapat lagi nih. Kita cari. Widih, guys, lihat. Wey, di sini kita melihat ada ikan-ikan besar nih. Wih, ayo kita tangkap nih, guys. Wow, widih, besar sekali nih. Wow, ikan lele raksasa nih. Widih, mantul. Keren sekali nih. Tahu enggak sih, teman-teman? Ikan lele raksasa ini kita bisa konsumsi juga nih guys. Ikan ini selain bernapas melalui insang, ternyata dia mempunyai cadangan oksigen nih guys, yang disebut dengan labirin. Wedede, mantul. Ini si raja kumis nih guys. Wow, fungsi kumis ikan lele ini bisa mendeteksi hewan-hewan yang bisa dimangsanya nih. Lihat itu guys, kita sudah masukkan dalam wadah nih. Lihat, masih ada lagi nih. Sini, ayo masuk. Masuk. Sini. Lihat ini guys, ikannya mengamuk nih. Lihat, kita sudah masukkan nih. Masih ada lagi nih. Dapat lagi ikan lele albino raksasa. Lihat itu guys, kita sudah masukkan nih. Mantul, keren sekali nih. Oke ya teman-teman, cukup sampai di sini. Di lain waktu kita ketemu lagi.